sudah hampir sampai. Tempat kena ada terminal Jabut dan Apri. Karet. Jabut. Kalau ini ke kiri ada Jo juga Gudang, masuk Gudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kita jumpa di Jelajah Pasar. Ini memenuhi permintaan dari subscriber saya yang dari Jamus. Lupa namanya. Ini saya cari. Akunnya ada di sini. Ya. Kemudian seperti biasa kita review beberapa makanan yang ada di pasar-pasar. Kita udah keliling pasar di mana-mana. Ternyata kita keliling di pasar Jamus ini salah. Gak hari pasaran, tapi gak apa-apa, yang penting sudah memenuhi permintaan dari teman-teman yang sudah menonton video saya. Ya, yang ada ini lontong sate bekicot. Nah, ini jarang ini lontong sate bekicot. Ini satu porsi berapa, Bu? 10.000. 5.000 boleh. Nanti aja, Bu. Dan seperti biasa, kita akan merasakan sate bekicot dari Jamus ini. Selain sate bekicot, cukup banyak yang di luar sana hasil-hasil bumi dari Batu Jamus. Ini masuk kecamatan Terjo, iya, kecamatan Terjo Karanganyar. Kita kemarin sudah di Purwodadi, Sragen, sekarang kita ada di Karanganyar di Batu Jamus. Saya minta 5.000. Dimakan di sini. Iya, dipincuk saja, Bu. Ini berarti pasarannya dinten Paing Kali Kliwon. Paing Kali Kliwon. Wah, salah. Pakai lontong, Mbak? Iya, pakai lontong. Ini susah cari bekicotnya, Bu. Mangkane ini dilarang. Bekicot saya itu selangka. Golek rodang ya. Hampir seperti sate ayam. Ibu siapa ini? Ibu Purwaningsih. Jual sate bekicot. Ini kalau di sini sate bekicot dikasih bumbu kacang. Oh, bisa. Oh, iya ya. Ada mericanya, Bu? Kebetulan habis. Oh, kebetulan habis. Wah, Ibu ya. Aku pengen merica malah rana. Sudah lama, Bu, sini, Bu? Sudah 15 tahun. Jualan segini terus? Iya. Bekicot terus? Iya. Pantes bekicot entek. Entek, itu buku aneh sih. Besok Pak Kliwon pasaran. Karena informasi dari teman yang komen, katanya tiap hari. Wah,
Berarti salah, salah hari. Hari. Ya tiap hari. Sebenarnya tiap hari, cuma yang rame hari pasaran ya. Waktu saya keliling-keliling di sana banyak yang tutup. Yang penting saya sudah memenuhi permintaan dari teman penonton video saya. Terima kasih apresiasinya. Nah, iya, kalau di tempat lain nggak pakai lontong. Ada yang pakai nasi, ada yang dipincuk apa sate tok. Nah, 15 tahun berjualan di sini bubur aningsih. Tempatnya tetap di sini. Nah, buat teman-teman yang mau ke Kemuning atau kemana, mampir ke pasar Jamus. Mampir di sini atau tempatnya ibu. Wah, makanannya juga komplit. Jajanan pasar khas Jawa Tengah. Baik, terima kasih kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Kita di jelajah pasar, meluyur di pasar Batu Jamus bersama Pak Parkir. Semangat terus hidup keluarga. Wah. Dan terima kasih untuk subscriber-subscriber saya yang sudah request pasar Jamus, sudah saya penuhi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tombol kangen buat yang di perantauan. Yang pengen request bisa komen di bawah. Dan selamat pagi, terima kasih. Sukses selalu. Belanja di pasar rakyat. Mbak Deni Koncong, Larissy Tonggo.